Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu bikulli qadamin ibadatis sana wa yakunu ma'iya tahtal 'ashr. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqan nabiyul karim. Taqdim wa ikraman terutama sekali kepada Imam Besar Masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam yang berbahagia ini Tarawih, yaitu malam yang keempat. Kita doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita untuk menyelesaikan salat Tarawih sampai 30 malam yang akan datang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan jamaah dan perkumpulan kami sebagai jamaah yang kau rahmati. Sebagaimana kami berkumpul pada tempat yang berbahagia yang sebegini rupa, kumpulkanlah kami bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surgamu. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Setiap kita mengantarkan jamaah haji, kita iringi dengan lafai labbaik Allahumma labbaik. Kemudian terpampang di spanduk dan di baliho, ketika kita memasuki bulan Ramadan, yang tertulis di spanduk tersebut, marhaban bi syahri Ramadan. Dua kalimat yang sangat berbeda maknanya. Makna labbaik Allahumma labbaik, kita sebagai tamu Allah yang bertolak berangkat menuju Baitullah. Maka Allah memuliakan kita karena kita sebagai tamunya. Makna marhaban bi syahri Ramadan, Ramadan itu sebagai tamu bagi kita dan kita sebagai tuan untuk menerima kehadiran tamu yang sangat istimewa. Siapa yang bisa memaknai tamu yang istimewa itu? Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itulah mereka-mereka yang bisa memaknai Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Menyata pegah baureung yang memang hana amanu, Ramadan itu seolah-olah bulan biasa. Peken kaki kita bergerak dan melangkah untuk salat berjamaah. Peken getanyo selalu kaki melangkah untuk belajar ataupun mengikut kajian-kajian ilmu agama, hanya satu jawaban, karena kita Allah titipkan iman di dalam lubuk hati yang paling dalam. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah iman dan Islam, dengku-dengku sekalian. Apabila legitanyo tuwot ataupun tak sempat kita hadirkan di dalam majlis ataupun di dalam salat berjamaah, rasa penyesalan dan rasa bersedih bagi siapa? Amanu, bagi orang-orang yang beriman. Maka oleh karena demikian, kita sebagai tuan rumah yang memuliakan tamu yang setahun yang lalu tidak bersama kita, yang hari ini telah kembali bersama kita, dengan hidangan apa yang kita hidangkan supaya tamu betah di rumah kita? Ngan puwet apa senang hati jame dongku-dongku sekalian, ataupun dengan muka yang ciruop, ataupun dengan suara bentak-bentak, apakah tamu bisa bertahan di rumah kita? Tetapi jawabannya,
hidangan yang kita hidangkan kepada tamu yang istimewa, ya sudah barang tentu makanan-makanan yang punya kualitas dan gizi. Teman teh-teh makanannya, dengku-dengku sekalian, ada 5 makanan yang sangat istimewa. Dan jame senang, porumoh lepahala. Berarti hana manfaat ke jame manteng. Ke orang yang pemulia jame, mendapat pahala dan rida dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertama, hidangan yang pertama menyatakan pegah ban limong bohan selesai dengku. Karena waktu sangat singkat dan insya Allah tak usahakan berselesai at dua boh menyata boh kajar dah selesai. Sebab dengar dah pegah. Yang pertama, man hadaram majlis al ilmi fi Ramadan. Barang siapa yang hadir majlis ilmu di dalam bulan Ramadan di Masjid Jami' Lancang Garam, hepat ubiraya spanduk yang terpampang, ba'da zuhur itu ada kajian rutin. So yang tim gerak kaki kena buno jawabannya amanu. Yo dongko-dongko sekalian. Barang siapa yang hadir majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, kataballahu lahu, Allah akan menulis setiap langkah yang kita tuju tempat majlis ataupun tempat kajian, laksana kita beribadah setahun dalam musalla tanpa berpindah. Teman datang yang tu yang katruh kenau ataupun urinang yang di belakang layar sana, na barang titun lang musalla hana taminah minah tak ibadah. Hana dengku. Hana dengku. Et raweh mentong menyahi tanak karak tanak petim-petim ke tanak pegalak. Tetap lagi tanya tak ukur dengan waktu. Yang kijit yakin lo. Dan habis-habis nak terlibat di Masjid Jami tidak berkurang sampai malam ke-30. Dalam kebah Allah, getanya beruh dalam hamba-hamba pilihan di dalam bulan Ramadan ini. Menyegenek cok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begecok getanya di dalam bulan Ramadan. Nyo harapan getanya dongku-dongku sekalian. Hudib getanya nyo hanatrib hanya sebentar. Paling mangat makanan dapat juh umul hepluh tun dongku. Hepluh tun mangat makanan yang dapat juh. Menyaji hidang tiap kami yang menyahanai buh kapah bengih deh. Tapi menya umu getanya ka 40 ton 45 ton hana jihidang jihidang gapah bengeh de kurung cit hana ka de pulung ka duha mekrek-krek de ot ku pekon tetap salah gap menya penyakit ada getanya. Rupanya faktor usia kita makin bertambah makin berkurang kesehatan kita, artinya nikmat yang nabak getanya Allah gecok bacut-bacut gejuk kurung lain ka. Umu gedanya 50 tahun, kameng tu mentang ilua. Ya nak dengi yang tu mentang. Tu mentang ilua mbek tu kameng. I gedanya lam kamar tu kai i darah laju. Je i mtrut-trut darah tu. Dan yang bak anak hanya, kacok lung kaya rendah kedih bak rumah sakit takinah. Kepu ayah tu kameng i darah. Teman pat kesehatan gedanya teman. Yang membuat kita selalu sehat ketika kaki bisa melangkah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dumdah makanan tak pantang dengku. Dumdah tak pantang makanan, tapi yakinkanlah getanya hadir dalam ridha Allah, hadir dalam majlis ilmu agama, hadir dalam salat berjamaah, itulah yang membuat kita sehat. Dan subuh getanya rutin salat berjamaah. Tunggu-tunggu sekalian. Saboh langkah dari rumah, pahala lagi tak ibadah titun lang musalla. Bayangkan tiap uro na tipluh boh langkah, tipluh tun. Tengkulung todhat nyempat, bejak-jak jauh langkah, berapa-rapat langkah. Dia yang leurung pekan menan langkah drone tengku, saboh langkah titun. Dua boh langkah watun. Yang intijih yang perlu ada begah, benar yakin untuk minta ridha Allah. Hana yum katanya dongko-dongko sekalian. Lung baca dalam kitab hikam terjemah kan makna kacarang tak dengkukan.
Gebi kesempatan ia temimbarnya kan karena carang, tapi Allah yang memberikan kesempatan. Cukup le ia purung carang, tapi galam gebi le Allah kesempatan. Man bak dapegah habahina kahayat hana tengku. Cuman ad-dinun nasihah. Agama itulah merupakan nasihat. Ka? Gebegah. Dalam hikamnya, urang si hambalun ipubut kebaikan bi'u menteng berayu. Berayu kebaikan ipubut. Allah gebalah kebaikan hambanya, gebuh nilai kebaikan si hambanya, nilainya itu 10 dan nilai 100 dan tinggi nilainya. Pokon, karena Allah sangat sayang kepada kita. Cuman gedanya menteng hana datang, oh maknai Allah sayang ke gedanya. Lagi orang si sayang ke gedanya. Tengku, orang si sayang gedanya beda tak tanya sayang ke orang si. Beda aja. Tapi makanan kedih bak orang si, hanai le makanan pangkai seretuh himong peluh tegai. Salah-salah, laba ada tahu bak orang si. Tapi wana limong dra, ijuk gejuk terdekah, gejuk peng 20 tapi man menya limong ni. Engkau seretuh. Gepek beri dua buah tak lama tu, padung enggak? Alinya gebuh gejo u melimang buah hampir dua buah. Getanya yang long katipnya, ka man, oh gepeki hantip, mamanya hantip. Kacau bapa u kacau lama tu, bapa u gejo dongku. Nian orang si getanya, orang si istimewa dongku sekalian. Kata walem kono, nyata pegah haba dongku kan? Si hantip wate mumlah ni, mantap betip betip laju. Ka, teman. Tengku long han sempat long hadirkan majlis ilmu agama. Alasan-alasan dan punya alasan. Pahala baca Quran dalam hadis Nabi dengan maknanya satu ayat, satu huruf yang kita baca Allah berikan pahala 10. Bayangkan berapa bacaan Al-Quran yang katanya baca. Dan Al-Quran itu yang harus kita tahu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatulil mu'minin. Al-Quran itu Allah turunkan sebagai syifa, sebagai obat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Tapi Qurannya cekat kurang mukmin tengku. Lisan ini, lisan yang mulia, Al-Quran itu selalu dia baca. Tapi gak ada tengku. Saya tak sempat membaca Al-Quran. Kenapa? Sibuk. Lunghan sempat hadirkan majlis ilmu agama. Kenapa? Sibuk. Bukan kita yang membuat tidak sempat membaca Al-Quran alasan sibuk. Ingat, mungkin Al-Quran tidak mau dibaca oleh kita lagi. Pudeng lain dum tibuk. Nabi Muhammad dum tah tibuk. Nak dum tibuk kena yang. Wanak anak kami yang tibuk. Tiap bengahan pemain pertamang anak kami yang tibuk. Tibuk kena yang ke buat culok cok main cip tegai. Dum nan tibuk tunggu. Han sempat kita membaca Al-Quran. Bukan kita tak sempat membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak mau dibaca oleh lisan-lisan si munafik. Ya, introspeksi dengku. Qurannya dengku. Gebetapat masa kerajin Sayyidina Utsman. Masa khalifah Sayyidina Utsman, kan uronyo katerbentuk mudah. Hana mudah. Bak pelepuk ke rumah ke utapan, dumpat gecok di utapan, sampai terkumpul menjadi suatu kitab, satu Al-Quran, satu buku. Laginya, lihat puluh juh. Cuman kamangat kaget kekumpul le Sayyidina Utsman dan para sahabat-sahabat yang lain, apakah kita tak sempat membaca Al-Quran? Dumtah nilai perjuangan urangnya yang harus tabi, urangnya dungku-dungku. Dumtah. Alihnya Al-Quran ini, bek tapi ke lagi tanya Al-Qur'annya sebagai kibarah biasa menteng. Nyo adalah merupakan mutiara dan berlian dan magnet. Ya apakah magnet tengku? Al-Qur'an ketika getanyo baca, ilmu-ilmu yang lain mudah diserap. Karena apa kan untuk pencahaya ule getanyo. Berbahagialah orang tua ketika putra-putrinya telah bisa menghafal Al-Qur'an 30 juz. Berarti dia telah memberi satu mahkota, dua mahkota kepada ibunda dan ayahandanya. Bantehah pintu surga, mak nyempat mahkota yang lumbi kerana. Tunggu-tunggu sekalian. Yang kijit orang awai ketika anak bedah subuh, nak bangun baca Al-Quran. Kepo, sebelum kau membuka pelajaran yang lain,
baca Al-Quran dulu, karena Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat bagi kita, obat bagi gedayo. Hana urangnya Al-Quran hana galak ale urang nunggu melimong tanggalak Al-Quran. Maka oleh karena demikian, so yang tim baca Al-Quran amanu, urang-urang yang beriman. Deman datang yang badro tu, hantam ku baca Al-Quran nunggu holong nunggu jawab ke dah. Han jitamong manok lam gerupu bazaje, sebenarnya dengar lihat mami mangat bazaje. Han jitamong manok lam gerupu, ketika di pintu gerupu tersebut adanya murwa. Na murwa tak ken pak manok kata mong. Ikhui manok tang-tang itu biar tu baik kuda mong anak kedepu buta ke murwa apa itu. Ikhui ni manok. Hai jitamong han jitamong kalam-kalam yang mulia. Ketika di lisan ini pemakan riba, dan ketika lisan ini selalu memakan makanan-makanan yang bernajis, tapua rumah makanan yang halal, roh iplaku le perumah tu menjagahan darah-darah hinan imutuci hanai doh sabi-sabi gedanyo meglung dengan najis. Maka untuk mencerdaskan putra-putri kita, ambil Al-Quran itu sebagai kajian dan sebagai bacaan kita. Setidaknya setiap hari 200 ayat. Nantri tunggu waduh ayat. Hana, sijium dekat. Menyelagi long baca melek, sijium. Namanya orang baca tajam. Selagi yang kurami baca, orang yang kurami. Kau imam lah minat, dan waduh ayat dekat. Namanya long baca, kan hafid long. Cuman, sijium dekat. Man sijium 20, kuih jium tajok watay lam hudib de. Sijium tajok dan baca Quran. Apakah kita tak sempat? Bukan tak sempat, karena kita tidak mau dibaca, karena Al-Quran tidak mau dibaca oleh kita lagi. Singkat, biotu dan tabotu limong leminet tunggu. Yang kelimong leju, begah kedua gelah kepuat, dek dah begah lom untuk kedua gelah kepuat. Sangat berleh yang kelimong. Wa man qada hajata akhihil muslim fi ramadan, kata Rasul. Yang kedua, makanan apa yang kita hidang untuk menyambut bulan yang mulia dan tamu yang mulia? Qada hajata akhihil muslim fi ramadan, menunaikan hajat dan keinginan saudara kita yang sesama Islam, bantu sesama. Qada Allahu alfa hajata yaumal qiyamah, Allah akan menunaikan, melepaskan hajat kita yang memang di atas jembatan Siratal Mustaqim dan hidih di dang padang mahsyar, di mahsyar yang memang sangat susah untuk menghadapi kehadiran padang mahsyar. Nyohino Allah kepulupah sipluh siribe boh hajat. Satu hajat keinginan saudara kita, Allah akan melepaskan hajat ketika kita di yaumil akhirah nanti. Tunggu, bukan karena orang cerdas dia itu bisa menuju surga Allah, dan bukan karena banyaknya sujud dia menuju surga Allah, tetapi yang tertulis nama di pintu surga itu adalah mereka-mereka yang memiliki silaturahmi yang kuat antara sesama. Biuk tunggu sebagai penutup. Tanya uronyo, aleh rabo to aleh kon, aleh bangai aleh hum kon kita nyo urang lain iluam tijit. Pijit tunggu nenek begah. Uronyo mukanduri kurang ci, cula jalo. Kau ridhon, wate kenang kau ridhon je prebut aleh kebab mupoi agama hum. But je bupre kau ridhon urang ci je pijit. Kap. Bukan kau ridhon urang ci undang dengku bena dengku lihat kau dengku ustad walid walidi abati bena dengku tak undang mendum untuk baju kauri padim baju dengku belanja 5 juta habis 5 juta tamu kauri dan sedekah sedekah mendum kata mu kauri kata mu kauri sayang tak tak tanya mana sedekah kauri yang tak kauri tanya kurang ci. Tapi payah puduk hidih bak segi tiga orang muda siapa ngai iblis tengku. Pijik ne pegah menandengku tetangga dengai. Sayang tak tengku. Lebih god kajelah. Ha? Kajelah pahala gebile Allah wakaf. 5 juta dua poh tameh, 5 juta sapoh tameh, jelah pahala anggu. Daripada tamu khauri tetangga tele dengai. Bengoh roraya tege pegah nunggu sallallahu alaihi wasallam. Wah, dak gede. Megak-gak dengan tetangga. Mumat jarum, cium-cium sampai gerak-gerak dia gak-gak. Yang bengih, bakah nak umat jarum. Nak umat ini mata aku hau penuh. Gedih. Gedih mata, gedih jarum. Dengan orang yang hana bereh, hanta sambung silaturahmi. Yang geyut, sambung silaturahmi. Yang karapat, eratkan tali silaturahmi.
Hana tapi kada ram gagat. Ba takan wakil ta po tapi yang gagat. Tetangga hana tingge dengku tetangga hana mo sa oh bebek tetangga hana mo gatanyo nama oh. Nyo masalah ji hodonyo dengku. Menya ta pegah le dak tan. Nyo saboh mendeng yang memang tertulis di pintu surga Allah sebagai penutup tak ikat dengan satu kisah Abu bin Hasyim. Abu bin Hasyim tu ibadahkan lagi kena ibadah engko. Tanya baju telak wate kahir pekele drewe tebalap tu sebuah juga mana. Tapi Abu bin Hasyim tu ibadah. Tahajudnya bagus, duhanya bagus, salatnya tepat waktu, tapi ketika beliau keluar untuk berwudu malam untuk salat tahajud. Ban ketubit geng yang bakulah tidak urang kenang pakaian putih. Bayangkan poh leh malam tanging urang pakaian putih lang tepot. Munya gedanya hot ajak dengku. Ni jawab dengku berdoh dah peluang dengku. Tak pakon jen lauled. Yangku. Tapi le Abu bin Hasyim nyogu betau. Seraya memberi salam. Assalamualaikum. Kon gak nyan bi salim tapi jame. Gedanya beda urangnyo. Gedanya bi jalim salim ke jame. Tetamor mogok salim han tepotan. Begadanya assalamualaikum muri dalam. Nya menan dengku. Tapi le malaikatnya ke bitu. Assalamualaikum, kumsalam. Punadron kena tujuan. Tujuan long hai Abu bin Hasyim. Long nak silaturahmi ngan dron. Mbak jaron puta teman tu baik buku. Oh, lang bukunya urang-urang yang dalam cinta Allah, lam kasih sayang Allah. Tingat le Abu bin Hasyim. Mbak tingat le yu nah. Pasti naruh nandro. Mbak aruh nandro de dengku. Yang nak ujak sama yang dah hancur tu bohong dua ke karuh drop lain juga yang kehinar leh dan dia punggu jadi kan jadi Abu bin Hasyim tinggal ke kun latih ke nyokai main cik-cik pariksa nalung tiat mudah malaikat ke pariksa pariksa gelop malaikat ban gelop habis gelop ke kun Abu kuna hana nandro wana han mungkin hana tetap na lagi masyarakat kampung na asai hana nan katanya lang BLT telah kecil na nyo masalah salah kecil tilap drone long tetap mendang kena ha BLT namo to baju rum leh boh kena BLT long cukup gelak de kasian tunggu sekalian pat leum nya tanak buka jadi waten dia nyan le Abu bin Hasyim hana mungkin kita tak long kita tak malaikat kali yang kedua tetap hana Abu hai kena pun tetap si hana toh long periksa hai Abu long yang tulis Allah yang yu masa hana kudu puo teman ku periksa si pun ngak yakin drone awai kang kudu puo citan nan drone kan lagi anak mil lewiknya. Anak mil lewiknya, ijak kuliah 6-6 tahun depo. Watai pegat skripsi, gop pegat. Watai pegat bertanggungjawaban dengan dosen pembimbing, putai jawab menyekan drawi tulis. Bedang malaikat, draw ke tulis, Allah yang you. Biuk sakai bedang dengan malaikat. Kuliah lu, skripsi gop pegat. Sebab gop tulis. Kak. Jadi, buat watai lihnya, gop periksa, hana, memang hana. Putai salah long. Ibadah ku gop, dempu gop. Hana salah nabi ke. Bak pintu surga tidak tertulis nama engkau. Apa salah aku? Berjawab oleh malaikat. Abu, drone dengan nurung lingka memang god. Hana bengeh tapi hana peduli. Bayangkan dari tapula bak kaya sikret. Ubena un kaya langgam pun lingka. Tetangga ada. Datah namun surga. Pak tulis nanda. Raka relikut. Hana pintu surga relikut. Tunggu. Hah? Alihnya entah lom. Apalagi bayangkan lagi tanya bak kaya yang tepulah siura ke siura raya ipok pagi ke kau dumtah dah syarat dah nama juruga ubena bro ke dalam lung darun dalim dah hana hana betul Jokowi kan Jokowi hana betul awak kali hijau Jokowi tak aduh tak pegah presiden hana betul lebih dengan kain hana bu Allahu Akbar panjang nak tak cerita maka oleh karena demikian sebagai penutup tunggu-tunggu sekalian nyokuh nyopaki ke bina harta ni yatim harta anda ada hana bagi-bagi bagi-bagi hana bagi-bagi meninggai aduan tu meninggai ada tu tinggal ni yatim kelabe aja tetanya hana ruh harta lu ngapa patah do tua leh bodo tua patah tu tua rumah jelah patah nyo mono-mono keadaan redah datang dalam surga dengku maka zalim itu adalah salah satu terhalang kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Adapun kedua kelih keput, yang kelima dengan ketha kalium pegahmu. Yang kelih keput, mudah-mudahan bisa kita ceritakan pada kali yang lain kalau Allah memberikan kesempatan dan panitia memberi kesempatan buat saya. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.